Dulu saya penjual senjata haram bang, tapi sekarang saya dah insaf dah bang, dah serik dah. Hah? Kenapa serik? Kenapa abang tanya? Aduh bang, saya nak cerita pun sedih lah bang. Ui, mahal ni. Dulu saya jual senjata haram, agaknya tak bekal lah bang. Senjata makan tuan bang. Hafiz saya dipijak, dilenyek-lenyekkan oleh robot saya sendiri bang. Memang menguntungkan. Hai si tamak semua. Alamak, aku akan pijak korang. Sabar bang, kita boleh buat berbincang bang. Nah, pijak dulu, bincang kemudian. Rasakan! Waduh-waduh, mati deh kita. Tak apalah, janji mati kaya. Kesian. Memang kesian bang. 7 bulan, 7 minggu, 7 malam, 6 hari saya terlantar kat hospital tu bang. Jadi, semasa kamu terlantar selama 7 bulan itulah kamu dapat idea ni. Ya bang, bijak betul lah abang ni. Tak sia-sia kaya raya tak ingat dunia. Tunjukkan apa yang kamu ada. Inilah dia bang, idea business proposal hospital alien really amazing dan marvelous bang. Atau dikenali sebagai haram. Hah? Hospital haram? Apa yang specialnya hospital ni? Apa specialnya bang? Oi, ini bukan hospital sebarang hospital bang. Bukan haram sebagai haram bang. Ini hospital specialized in genetic, magnetic, cybernetic, bombastic, photosynthetic ni bang. Izinkan saya mendemokan eksperimen pertama saya. Super Ijo. Keren bang. Ni, tengok gambar dia dulu ni bang. Dulu macam cicak kobeng je bang. Angin tiup pun melayang ni. Tapi sekarang dah macam badak sumbu Sumatera dah bang. Dah boleh pupus kalau abang tak invest ni tau tak? Oh, hebat. Oh, memang hebat bang. Sekarang kekuatan dia dah berkali-kali ganda tau bang. Kalau dulu dia boleh angkat beg sekolah bang, sekarang ni dia dah boleh angkat apa tau bang? Satu sekolah tau bang. Dengan guru-guru besar sekali kena angkat bang. Menakjubkan, amazing. Nampak memang hebat. Tapi aku perlu tengok sendiri kehebatan dia sebelum aku membuat keputusan. Beres bang, sekarang juga kita demo lo ni.